Sobat Deus, kali ini bersama Deus Project Channel. Kali ini kita akan memberikan info terbaru dari putra Pak Didi di Kempot yang bernama Stasu. Setelah sukses dengan album pertama dengan judul Pepujaning Hati, putra sulung dari Pak Didi Kempot ini akan segera merilis album kedua. Seperti dikutip dalam wawancara dengan Ibu Diana Kawati di Hotel Pramesti Kartosuro kemarin, Sabtu 4 Juli 2020, saat ini sedang proses rekaman untuk single kedua dari Stasu ini. Single pertama, seperti kita ketahui, berisi tentang ungkapan kerinduan akan kekasih. Di single yang kedua ini agak berbeda, kali ini berisi ungkapan perasaan cinta seorang lelaki kepada kekasihnya. Coba kita dengarkan cuplikan beberapa. Hey, aku sayangmu. Aku tresno koe. Mari kita semua doakan supaya album yang kedua ini juga sukses dan memberikan banyak manfaat dan hiburan buat Sobat Ambiar semuanya dari seluruh penjuru dunia. Kita bertemu di video-video berikutnya seputar Stasu di Kempot dan semua berita dari selebriti yang berada di Indonesia. Sampai jumpa.